Panam. Jarak! 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 Buka! 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 Pada hari ini kami menerima laporan atas disanderanya seorang suami, di mana yang melapor adalah istri dari korban tersebut. Katanya dia disandera minta apa? Dia minta uang 30 juta. Kalau enggak ada uang 30 juta, mau dibunuh sama suami. Kalau tidak ada uang 30 juta, mau dibunuh juga apa? Nah, Ibu tahu di situ Ibu datang enggak ke tempat anu itu? Kemudian dari laporan tersebut kami membuatkan surat perintah dan menunjuk kepada anggota satu unit untuk melakukan kegiatan penyelidikan terhadap lokasi di mana korban ini disandera ataupun disekap kurang lebih satu hari. Kita baru menerima laporan dari masyarakat. Dia melaporkan bahwa terjadi penculikan atau penyekapan suaminya, yang mana di dalam penyekapan ini suaminya bisa dilepas dalam penyekapan apabila sudah mendapatkan uang 30 juta. Jelas ini suatu penyekapan. Jadi kita siapkan tugas kita, anggota kita Katil, kita segera meluncur ke sana untuk melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap korban penyekapan. Kemudian tim menuju ke lokasi di mana di sana sebelumnya istri dari korban juga disandera, tetapi bisa keluar dari lokasi penyanderaan di sana karena mereka menjanjikan akan mengeluarkan korban tersebut ketika membawa uang sebesar 30 juta rupiah. Dari pihak korban berikut istrinya tidak memiliki uang sejumlah itu, maka diarahkan untuk menggandakan sertifikat tanah. Dari situ pihak istrinya dia nggak kembali lagi, kemudian melapor ke kita. Ledak rumah itu kepalangan, oi. Siapa? Banyak rokok kau, nak paham tak? Hah? Bang. Ledak. Mana siapa mama? Ini bapaknya Pak. Ya. Hah? Ini. Yang mana ini yang sini? Siapa ini? Siapa ini? Ini. Rohan tadi siapa? Yang ngapain lu sore ini buat? Hah?
Kan yang ini kak, yang iyo. Mana KTP yang itu? Tidak tahu bawa sini alamatnya. Ya itu sini. Sempat terjadi perdebatan bahwa kedua pelaku tidak ada peristiwa penyanderaan tersebut. Namun setelah kita mendapati berdasarkan laporan, kemudian cek ke lokasi bahwa korban tersebut memang kondisi tidak boleh kemana-mana alias dikekang di suatu rumah dan dirampas haknya, kemerdekaannya, berikut badannya supaya tidak keluar kemana-mana. Jadi ngapo muda itu di sandra tuh, Mas? Ngapo jadi? Sini bayar di sini. Itu ada perjanjian itu? Sudahlah, kami itu bininya ngomong dipinta duit 30 juta, minta surat tanah. Bukan mak itu lah, kan Tuhan. Mak yang nyuruh. Wahyudi tangkap tuh Pak. Wahyudi tanya, di sana. Orang apa minta? Dia fungsinya buat apa? Hubungan dengan budak itu apa? Iya, yang budak. Iya, Pak Mo itu tuh. Cucu aku, kami tahan. Tidak. Yang kamu tahan tadi hubungan dengan kusung kamu ditahan apa? Polisi yang ngeran narkoba apa hubungan dengan ini? Dengan yang kamu tahan tadi yang kamu sandra itu. Beli dengan dia itu barang. Ah, selain lapor ke polisi yang kamu tahan itu silakan lapor ke negara nangkep. Mengapa kita 30 juta? Banyak agak, Ibu. Ya Allah, aku nyala sudah umroh. Iya, jangan banyak agak. Ya, kan, Ibu. Kami datang tadi, Ibu langsung pucat-pucat. Setelah proses penggerbekan serta penangkapan, ternyata baru tahu dua orang yang di depan rumah itu, termasuk pelaku yang melakukan penyanderaan. Bahwa istri sebagai saksi korban di situ tidak memberikan pemberitahuan kepada kita, maka berhasil melarikan diri. Kan pacak anggota ngaman kenyal. Di mana Jojo tadi? Di warung itu. Ah. Oh, tidak ngomong. Dia masih takut. Di lokasi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor di mana kita berkeyakinan bahwa ini termasuk adalah alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penyanderaan. Keluar kakek, kita ketemu di depan. Yo. Yang melituri cap tadi Pak. Jadi aku nak turun duit itu kan. Ya ngapa kamu sandra dia nyo? Hah? Kalau di sandra baju ganti ke celananya mandi. Baju yang pakai itu lah. Tapi kamu ancammu itu tuh. Kamu suruh mbek surat tanahnya. Kan? Kamu suruh mbek surat rumah. Ya? Surat rumahnya kau ambek. Suruh kau tak menyuruh bininya balik mbek surat rumah. Untuk jadi ke duit. Ya kan? Kamu sekendak kamu, Pak. Negara ini negara hukum. Jangan main sandra. Kan adik kau yang nyorong empek narkoba itu. Diantar kenyok. Tiba-tiba adik kau tertangkap, kamu nyandra uang. Ngapu ke sana? Nak nyabu dulu, eh? Nyabu dah kau? Kutes urin lagi? Terserah kau dengan narkoba kau. Hah? Lutur-lutur, Pak, kau? Nyabu dah kau? Nyabu di mana, kau? Nyabu di mana? Di luar mana? Jangan kau. Hah? Di mana? Itu gerbek. Kawan-kawan nak nyabur sana lah kau. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata kasus tersebut ada hubungannya dengan perkara yang ditangani di Polsek IT2 Lemabang, Polrestabes Palembang, di mana korban ini diduga menjadi informan ataupun mata-mata dari saudara pelaku. Ikan deh, kamu apa? Iya, soalnya itu mengumpul kakak kau, minta lah duit itu loh. Banyak uang kau. Berapa diminta duit? Berapa diminta duit? Dua puluh juta. Siapa yang di sini tak? Apa kau ada di tapak? Nanti pak, nanti kamu bukan di sana nanti. Nanti. Siapa tu? Main di tu bikin pernyataan. Tidak ada.
Ya, dan dikurung. Ya. Enggak boleh keluar kan? Enggak boleh keluar, kamu tahu. Sebelum kamu keluar 30 juta itu, dikurung di mana? Ada ruang tamu itu lah. Iya, di ruang tamu. Tapi pintu dikunci tadi ya. Pintu dikunci kan? Iya, digembok ya. Kasih makan enggak? Makan ini, Pak. Mihun dikasih yang ayunnya tadi. Dah. Dia ini apa? Suruh ngombek duit. Cuma nyago wae. Dia nih yang majita. Iya, cuma nyago wae. Minta duit. Iya, nyago wae, Pak. Iya, minta duit 30 juta. Ayo, yang video ini. Ah. Jadi sudah pernyataan ini kakak dengan siapa sih sebenarnya? Pak RT ini, Pak RT. Pak RT, untuk ngamin ke biar dapat tuan rumah untuk ngasih izin duit sama Wong untuk mengurus Wahyu. Ketika korban masih kita lakukan pemeriksaan di subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan terhadap kedua pelaku penyanderaan, kita lakukan cek urin, ternyata ditemukan baik korban maupun kedua pelaku tiganya positif metamfetamin. Sudah berapa lama dari disekap dan diculik, Pak? Dari kata apa dari diculik? Sudah terhitung melewati 24 jam. Nah, itu sudah masuk dalam kita bisa masuk pencemaran itu yang disangkakan. Informasinya karena diculik. Itu akan kita dalami perbuatan itu, tetapi fokus kita adalah terjadi penyekapan untuk nanti. Apakah itu ada jual beli narkoba, nanti kita serahkan ke narkoba. Dan kebetulan kita karena ada dugaan seperti itu, kita lakukan tes urin dari tersangka maupun korban, dan hasilnya ketiga-tiganya baik korban maupun dua tersangka, dua pelaku itu positif metamfetamin. Abang suami udah menikah lagi, terus cobainnya isinya apa di tas ini? Kerudung. Kalau mandi di mana? Nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi.